Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syarifuddin menyatakan keinginannya untuk menggagas Eco Office di Sekretariat DPRD Kalsel. Eco Office sendiri adalah menghentikan penggunaan styrofoam dan air minum dalam kemasan plastik dan beralih pada tumbler atau gelas minum. Begitu pula penggunaan kertas, pihaknya juga meminta pemakaian kertas agar bisa dikurangi kecuali untuk urusan yang sangat penting, serta beralih menggunakan sistem digital dan harapannya Sekretariat DPRD bisa mempelopori kantor pemerintahan yang ramah lingkungan. Saya juga ke depan ingin menggagas mudah-mudahan bisa di Sekretariat Dewan yang bisa menghasilkan Eco Office. Eco Office apa? Kita tidak lagi menggunakan kemasan-kemasan plastik. Kalau bisa kertas pun kita tidak lagi menggunakan kertas. Artinya hal-hal yang yang urgent saja menggunakan kertas, yang lainnya bisa melalui, kan sekarang udah zaman digital, ya bisa melakukan melalui digital lah. Nah itu yang ingin saya adopsi ke depan, ingin saya berikan masukan dan saran kepada kawan-kawan di Sekretariat DPRD. Ya kalau bisa Sekretariat DPRD bisa mempelopori lah. Adapun rencana pemberlakuan Eco Office ini terinspirasi dari rapat kerja nasional PDI Perjuangan di Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak disediakan minuman dalam kemasan plastik, hanya disiapkan dispenser air isi ulang di beberapa sudut ruangan. Hal tersebut dinilai dapat mengurangi penggunaan plastik, di mana pada saat ini sampah plastik sulit dimusnahkan dibandingkan sampah lainnya. Mahyuni, Banjar TV.